Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal Zarina Anjuli rindu bekas suami Nora Danish. Ini kata Nora Danish mengenai perkara ini. Pelakon cantik Nora Danish menyifatkan ucapan "I miss you" aktris Zarina Anjuli kepada bekas suaminya Nadeem Nazri hanyalah sekadar luahan rindu seorang teman. Menurut Nora, Zarina yang mesra dikenali dengan nama Anju dan Nadeem sudah lama mengenali dan menjalinkan persahabatan. Sudah tidak mempunyai kaitan dengan bekas suaminya, pelakon sitkom Puteri ini juga tidak kisah sekiranya Anju dan Nadeem mempunyai hubungan lebih daripada seorang sahabat. "Saya tak ada masalah dengan perkara terbabit. Saya percaya mereka memang sudah berkawan lama, malah lebih lama sebelum Nadeem bersama saya lagi. Mereka seperti sahabat baik. Saya juga tak mempunyai sebarang masalah kerana hubungan Anju dan saya baik-baik saja. Jadi apabila Anju memuat naik hantaran seperti itu, saya hanya menganggap ia hanya sebagai seorang kawan yang merindui sahabatnya. Lagipun pada waktu tu Nadeem sedang sakit, tapi sekiranya mereka nak lebih daripada berkawan pun saya tak kisah. Saya sudah tak ada hubungan dengan bekas suami," katanya ketika ditemui di sidang media drama bersiri Perang Nasi Dagang pada Selasa. Memberi respon mengenai hantaran Instagram stories yang dimuat naik mengenai tuduhan masih serumah dengan Nadeem, Nora menjelaskan dia kurang senang dengan dakwaan terbabit. "Sebenarnya saya kurang senang apabila ada pihak yang menuduh saya masih tinggal sebumbung dengan bekas suami. Saya hanya menjaga Nadeem ketika berada di hospital. Namun apa yang lebih dikesali, dakwaan tinggal sebumbung itu dibuat oleh rakan-rakannya sendiri. Saya terima mesej terlalu banyak. Apa yang buat saya kesal, mereka dalam kalangan rakan-rakan saya. Mungkin mereka fikir masa Nadeem sakit kami baru bercerai. Kami pun bercerai cara baik. Jadi bila dia sakit, saya jaga dia. Saya dah lama bersama Nadeem, jadi kami sudah biasa. Bila saya menjaga Nadeem di hospital, mungkin mereka fikir saya sudah kembali bersama Nadeem. Sebab tu saya terpaksa mengeluarkan kenyataan terbabit di Instagram stories untuk memberitahu kami tidak tinggal sebumbung. Ramai juga orang beritahu saya mereka nampak Nadeem dengan wanita lain. Saya cakap, kenapa bagi tahu saya? Ramai juga yang mendoakan supaya saya kembali dengan Nadeem semula. Tapi apa yang saya boleh katakan buat masa sekarang, kembali bersama bekas suami bukanlah apa yang saya fikirkan. Saya kini hanya mahu tumpuan kepada diri sendiri serta penghijrahan saya," katanya. Terdahulu, Nora memberitahu dia tidak lagi mencampuri urusan peribadi bekas suami termasuklah dakwaan dilihat bersama wanita lain serta memohon orang ramai tidak lagi bercerita kepadanya mengenai kehidupan Nadeem. Untuk rekod, Nora dan Nadeem bernikah pada 30 Mac 2017 dan bercerai pada 16 Jun lalu. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Muhammad Nikail 6 tahun. Sebelum itu, Nora pernah berkahwin dengan Datuk Rizal Ashram Ramli pada 2006 dan berpisah pada 2008. Mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki iaitu Raikal, 15 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.